is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Wabarakatuh, kembali lagi bersama Matt di sini. Di video kali ini saya akan memberikan tips cara menghitamkan body plastik yang sudah kusam. Di sini saya baru saja kedatangan satu buah paket penghitam body plastik yang permanen tahan air dan sabun. Oke, sebelum kita praktekkan cara menghitamkan body plastik yang sudah kusam ini, saya mau mereview dulu isi dari paket yang sudah saya terima. Ya, di sini paket yang sudah saya terima, di sini sudah saya buka paketnya. Di sini berisi cairan Black One atau Black Magic untuk menghitamkan body plastik. Ini isinya sekitar 60 ml. Dan di sini kita mendapatkan satu buah spons untuk mengoleskan pada bagian-bagian yang kusam. Kita buka dulu di plastiknya. Ya, di sini kita mendapatkan satu buah sarung tangan karet untuk melindungi tangan agar tidak kotor. Oke, langsung aja kita praktekkan cara menghitamkan body plastik dengan produk yang baru-baru saya terima ini. Oke, langsung aja kita praktekkan. Jangan lupa kita menggunakan sarung tangan karet yang kita dapat dari produknya. Di sini ada sponnya. Sebelum kita mengoleskan ke sini, baiknya kita basahi dulu sponnya dengan air agar teksturnya lebih lentur, untuk memudahkan kita menjangkau bagian-bagian yang agak susah untuk dioles. Di sini saya sudah menyiapkan air. Ini kita peras sampai kering. Lalu kita buka si produknya, Black One plastik cream serta Black to Black. Ya, sebelum menggunakan cairan ini, baiknya kita kocok dahulu. Lalu kita buka bagian tutupnya. Sedikit-sedikit saja. Oleskan di bagian yang kusam tadi. Gosok merata sampai hasil maksimal. Oke, jika sudah kita rasa sudah merata,
kita diamkan selama 10 sampai 15 menit agar hasilnya lebih maksimal. Jadi kita tunggu sekitar 10 menit. Ya, setelah kita diamkan selama 10 menit kurang lebih, kita cek hasilnya. Di sini bisa kita lihat, ini bagian yang belum kita oles dan ini bagian yang sudah kita oles. Bisa terlihat jelas di sini. Jika dirasa kurang maksimal, bisa kalian ulang-ulang terus mengoleskan di bagian-bagian yang terlihat masih pudar hitamnya. Oke, kita coba kita cuci dengan air dan sabun apakah benar-benar tidak luntur atau dia luntur. Oke, kita buktikan langsung. Oke, langsung kita coba. Kita cuci dengan air sabun. Apakah dia luntur atau tidak? Coba kita keringkan dulu. Kita keringkan agar terlihat. Bisa terlihat di sini garisnya. Dan ini yang sudah tadi kita oleskan. Ternyata hasilnya lumayan, tidak luntur jika terkena air sabun ataupun dicuci. Ya, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila kalian suka, silakan like dan jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel saya. Untuk pembelian nanti saya taruh linknya di deskripsi. Jika kalian mau pesan, silakan langsung nanti saya masukkan linknya di deskripsi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.